Ini kalau untuk motifnya, Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan kronologis dengan lengkap, kemudian ada temuan-temuan yang dianggap merupakan kejanggalan, lalu bagaimana dengan motifnya setelah pemeriksaan beberapa saksi dan pemeriksaan DDS sendiri? Iya, untuk motifnya sendiri kami mendasari dari keterangan tersangka bahwasanya yang bersangkutan merasa terbebani dengan adanya kebutuhan rumah atau kebutuhan keluarganya sehari-hari itu dibebankan kepada yang bersangkutan. Sedangkan kakak kandungnya sendiri tidak dibebani. Di mana yang bersangkutan pada saat itu tidak bekerja dan orang tuanya juga baru pensiun dari pekerjaannya, dan kakaknya sendiri juga telah selesai bekerja masa kontrak.